kita masuk hutan lagi. Tapi bukan hutan lebat, itu hutan kebun sawit ya. Di sini saya mau memberitahu kepada kawan-kawan semuanya, jika menemukan tumpuk-tumpukan kelapa sawit seperti ini harap hati-hati, karena di sini biasanya tempat ular kobra ya. Ular kobra bersarang dan memangsa. Kita lihat, siapa tahu menemukan sarang dan lubang-lubangnya. Jadi tumpukan-tumpukan kelapa sawit kan ada sampah seperti ini harap hati-hati, karena ini biasanya disukai oleh ular kobra. Review tempat-tempat di sini, siapa tahu benar ada ularnya atau sarangnya. Saja. Kadang ular-ular yang lain juga sering menyerang di tempat-tempat seperti ini. Lebih baik sampah jangan dibuang sembarangan. Baiknya ada bakar ya. Karena seperti ini dari sarang ular. Kobra, nah ini dia, ini lubang ular kobra. Nah ini juga kita temukan satu lagi. Jadi ciri-ciri lubang ular kobra ini tidak ada tanah yang licin ya, atau jenis-jenis tanah berlumpur. Jadi memasuki hutan seperti ini harap hati-hati. Dan harus tetap waspada. Satu lubang ular. Ini lubang ular kobra ya. Jadi lubang ular kobra ini tidak ada bekas-bekas lumpurnya. Ini ketemu satu lagi. Temukan satu lagi juga lubang ular kobra. Tidak salah lubangnya, kita harus tetap berhati-hati. Nah ini
ikuti terus petualangan saya. Channel Wong Borneo 88.